Sejak akhir pekan kemarin, tiga puskesmas di Kota Kupang, diantaranya Puskesmas Oepoi, Puskesmas Sikumana, dan Puskesmas Oebobo ditutup sementara waktu. Penutupan sementara ketiga ini menyusul terdapat sejumlah dokter dan perawat yang dinyatakan positif COVID-19 setelah adanya pemeriksaan hasil swab. Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Mani yang dikonfirmasi menyebutkan, hingga kini petugas masih melakukan pemeriksaan swab bagi tim medis di tiga puskesmas tersebut. Karena ada para medis dan dokternya yang ini ya, kami memang harus tutup. Lanjut ya, sementara tutup, kemudian kami swab semua terhadap pasien. Pelayanan kesehatan di tiga puskesmas ini akan dibuka kembali saat semua tim medis dan dokter kembali membaik. Warga dihimbau tetap mentaati protokol kesehatan menyusul angka kasus COVID-19 di Kota Kupang kian meningkat akibat transmisi lokal. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.